hati, sucikan jiwa, dan bersihkan pikiran. Marhaban ya Ramadan. Mempersiapkan lahir dan batinnya. Targetnya ingin khatam Al-Quran 30 juz. Minimal 1 kali. Sama membuatkan hafalan juz 30. Mendawamkan dan meningkatkan amal kebaikan saya. Dan berusaha untuk menggapai menjadi insan yang bertakwa. Mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan bacaan Quran dilengkapi dengan maknanya, dan mudah-mudahan kita juga ditambah dengan mempelajari hadis. Lebih bisa memakmurkan masjid, misalkan di kantor dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita, sholat kita, silaturahmi, dan menjadikan bulan puasa ini sebagai bekal untuk kita nanti. Makan untuk sholat berdua, pagi satu sholatnya berbuka. Lalu pakai telur nikmat rasanya. Biarkan dengan umur jalankan puasa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Santos ya. Alhamdulillah, tak terasa besok pulsa kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh rahmat, penuh berfirah, dan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Oleh karena itu, marilah kita mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan membaca tadarus Al-Qur'an, itikaf di masjid, memperbanyak sholat berjamaah. Semoga di bulan Ramadan ini kita dijadikan fitri lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang selanjutnya. Keluarga besar BPSI Tanaman Sayuran mengucapkan Ramadan puasa 1444 Hijriah.